Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati dzuhur nawaitu wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salati dzuhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati dzuhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat dzuhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salati dzuhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati.